Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, sahabat Askatu sini dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan memberikan informasi info tentang lalu lintas yang ada di Jalan Ring Road Utara, tepatnya di depan Kompleks Universitas Amikom Yogyakarta. Jumpa lagi dengan saya Srianto, sahabatku semuanya di channel Askatu sini, channel kesayangan untuk sahabatku semuanya. Di pagi hari ini, sahabatku, saat ini saya berada di Kompleks Universitas Amikom Yogyakarta. Pada hari Selasa 22 Maret 2022 pada ketinggian pukul 6 lebihnya 9 menit waktu Indonesia bagian Barat. Informasi yang kami sampaikan yaitu tentang info seputar lalu lintas yang ada di Jalan Ring Road Utara. Terpantau untuk saat ini kendaraan yang melintas di depan Kompleks Universitas Amikom Yogyakarta baik dari arah barat maupun dari arah timur. Belum terpantau banyak ya, belum terpantau banyak. Hanya beberapa kendaraan yang melintas di depan Kompleks Universitas Amikom Yogyakarta. Atau kondisi saat ini untuk lalu lintas masih terlihat lengang ya, sahabatku semuanya. Di mana di arah barat dan timur terdapat traffic light sehingga kendaraan yang melintas di depan Kompleks Universitas Amikom Yogyakarta harus bergantian, sahabatku semuanya. Sahabatku, sahabat SKTV Net, kami kembali mengingatkan kepada sahabatku yang kebetulan sedang melakukan perjalanan jauh, mengalami lemah, letih, bahkan mengantuk. Silakan untuk sahabatku segera beristirahat. Tepikan kendaraan, cari tempat-tempat yang aman untuk beristirahat, sahabatku. Jangan memaksakan diri apabila posisi badan kita mengalami lemah, letih, bahkan mengantuk, karena akan membahayakan diri dan juga orang lain. Banyak kasus karena ngantuk, lemah, letih, kecelakaan ya, sehingga tidak sedikit pula korban yang meninggal karena luka atau meninggal karena kondisi badan yang tidak fit, yaitu lemah, letih, bahkan mengantuk. Sahabatku, sahabat SKTV ini, jangan lupa juga gunakan sabuk pengaman baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Terpantau ramai lancar untuk saat ini untuk kendaraan baik dari arah timur maupun dari arah barat. Gunakan helm bagi sahabatku yang menggunakan kendaraan roda 2 dan juga fokus dalam berkendara, sahabatku semuanya. Taati peraturan lalu lintas agar semuanya selamat sampai tujuan masing-masing ya, sahabatku semuanya. Selalu cek dan recheck untuk kendaraan sahabatku sebelum melakukan aktivitas berkendara ya. Kembali mengingatkan lagi untuk sahabatku, apabila sahabatku yang sedang melakukan perjalanan jauh mengalami lemah, letih, bahkan mengantuk, silakan untuk beristirahat. Jangan memaksakan diri saat berkendara karena akan membahayakan diri dan juga orang lain. Ingat, sayangilah keluarga, sayangilah diri agar semuanya selamat sampai tujuan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.